Selamat datang kawan, di channel 100 News Sport, channel yang berisi seputar olahraga, jadwal pertandingan, hasil pertandingan, top skor, top assist, klasemen sementara, dan berita terbaru olahraga di seluruh dunia. Berikut hasil pertandingan dan update klasemen Serie A, Liga Italia, pekan ke-26. Sabtu, tanggal 11 Maret tahun 2023, Spezia menang atas tamunya Inter Milan, dengan skor 2-1. Empoli harus mengakui kemenangan tamunya Udinese, dengan skor 0-1. Pada hari Minggu, tanggal 12 Maret tahun 2023, Napoli menang atas tamunya Atalanta, dengan skor 2-0. Bologna ditahan imbang tamunya Lazio, dengan skor 0-0. Lecce harus mengakui kemenangan tamunya Torino, dengan skor 0-2. Pada pertandingan lain, Hellas Verona ditahan imbang tamunya Monza, dengan skor 1-1. Cremonese harus takluk dari tamunya Fiorentina, dengan skor 0-2. Pada hari Senin, tanggal 13 Maret tahun 2023, AS Roma secara mengejutkan kalah atas tamunya Sassuolo, dengan skor 3-4. Tuan rumah Juventus pesta gol, saat menjamu Sampdoria, dengan skor 4-2. Dan pada hari Selasa, AC Milan ditahan imbang tamunya Salernitana dengan skor 1-1. Berikut update klasemen sementara. Napoli masih kokoh di puncak klasemen dengan koleksi 68 poin, Inter Milan di posisi kedua dengan koleksi 50 poin, Lazio di posisi ketiga dengan koleksi 49 poin, AC Milan di posisi keempat dengan koleksi 48 poin, dan AS Roma di posisi kelima dengan koleksi 47 poin. Sementara posisi 3 terbawah dihuni oleh Hellas Verona di posisi ke-18 dengan koleksi 19 poin, sementara di posisi 19 dan juru kunci ditempati oleh Cremonese dan Sampdoria dengan sama-sama mengoleksi 12 poin. Berikut daftar top skor sementara. Victor Osimhen berada di posisi pertama dengan koleksi 19 gol, Lautaro Martinez di posisi kedua dengan koleksi 14 gol, di posisi ketiga ditempati oleh Ademola Lukman dan Balazola dengan koleksi 12 gol dan di posisi berikutnya ditempati oleh Hicha Kvaratskhelia dengan 11 gol. Berikut daftar top asis sementara. Hicha Kvaratskhelia berada di posisi pertama dengan 9 asis, dan di posisi kedua ditempati oleh Sergej Milinkovic dan Filipi Kostic dengan 8 asis. Berikut daftar top clean sheet sementara. Ivan Provedel di posisi pertama dengan 15 clean sheet, Alex Meret di posisi kedua dengan 12 clean sheet, Wojciech Szczesny dan Rui Patricio di posisi kedua dengan 10 clean sheet, dan di posisi berikutnya ditempati oleh Marco Silvestri dengan 8 clean sheet. Dukung terus channel 100 News Sport dengan subscribe, like, komen, dan share. Agar channel ini dapat terus berkembang dan menyajikan informasi menarik terupdate seputar olahraga dunia, akhir kata. Salam olahraga.